Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto memastikan pengumuman bakal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo akan dilakukan di hari ini, hari Rabu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kepastian soal waktu dan tempat pengumuman nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar disampaikan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto usai melakukan pertemuan internal dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Teguh Umar nomor 27A Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Hasto menyebut selain dirinya ada sejumlah ketua DPP lain yang hadir dalam pertemuan tertutup itu yang juga mendiskusikan dinamika politik nasional usai pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia dan syarat bakal capres dan bakal cawapres. Hasto menambahkan nama yang akan diumumkan sudah disetujui oleh partai koalisi yakni P3, Hanura, dan Perindo. Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10 tepat akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya. Pak, inisialnya M Mahfud ya Pak? Ya, inisialnya Indonesia Raya. Jadi untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita bersama. Sementara itu di media sosial beredar foto pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung sehari menjelang pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang direncanakan pada hari ini. Mahfud MD juga bertemu Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang di Jakarta. Pertemuan berlangsung empat mata pada Selasa sore. Partai Hanura merupakan salah satu partai pengusung bakal capres Ganjar Pranowo bersama PD Perjuangan, P3, dan Perindo.